Selamat pagi dengan Dr. Sahril, Dirut Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Selamat pagi. Betul Pak Junet, saya Direktur Rumah Sakit Umum Pusat Muhammad Husin Palembang. Ada yang bisa dibantu? Iya Pak, izin saya Marjunet, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang Pak. Izin koordinasi sekaligus melaporkan Pak Dirut. Bagaimana Pak? Tim verifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang di bandara mendapati dua orang penumpang yang datang dari Singapura menunjukkan tanda-tanda khas adanya H5N1 Pak. Jadi dua orang tersebut menunjukkan gejala sesak, kemudian demam. Juga yang bersangkutan, dua orang tersebut memiliki riwayat perjalanan datang dari daerah endemis Pak. Dari endemis penyakit H5N1. Ya, dari Singapura. Jadi karena kami melihat di Palembang ini hanya Rumah Sakit Muhammad Husin yang memiliki fasilitas untuk isolasi dan tata laksana perawatan selanjutnya, mohon Pak bisa dikoordinasikan untuk penata laksanaan lebih lanjut terhadap kedua orang suspek tersebut Pak ya. Baik Pak, siap. Kami akan tindak lanjuti dan kami siapkan dengan tim dari RSMH Palembang dan kami sudah menyiapkan ruangan isolasi khusus untuk pasien ini Pak. Oh ya Pak Dirut, saya juga sudah berkoordinasi dan sekaligus melaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi terkait hal ini. Baik Pak, terima kasih atas kepercayaannya kepada RSMH Palembang. Baik Pak, baik. Terima kasih, selamat pagi. Siang dok, saya perawat Apriana dari ruang borong dok. Untuk vital sign sekarang tensimeternya 110/70, nadi 85, respirasi rate-nya agak tinggi dok, 22 per menit. Untuk nadi agak stabil dok. Kami sudah pasang kanul dok, O2 kanul 3 liter per menit. Ada instruksi lain dok? Iya, iya dok. Iya, ditunggu dok ya. Oke, makasih dok. Selamat siang.